Oke, balik lagi kita mau unboxing. Tapi kali ini yang kita mau unboxing apa? Nih, nasi kebuli. Berbeda dari biasanya ya. Kali ini yang mau di unboxing bukan mainan, tapi makanan. Oke, kita lihat paketnya gede banget. Ini nasi kebuli dari Mamichi Food. Mamichi Food, ini saudara sih, saudara gua. Kita cobain deh, kita buka dulu nih unboxing ada apa aja. Kita lihat, ini gede banget nasi kebulinya. Tapi kalau dibandingin tangan gue, kok jadi berasa kecil ya? Nih, ada nasi, terus ada acar, terus ini. Oh, dapat bonus Malbi. Malbi ya? Daging Malbi. Malbi itu jadi kayak daging semur. Ini khas Palembang. Khas Palembang jadi daging semur. Ini manis ya? Iya, manis. Dikecapin ya? Dikecapin. Ada gula merahnya juga. Ada gula merah, terus dari daging sapi, pokoknya ya gitulah. Jadi kayak semur kurang lebih. Cuma kalau di Palembang kita nyebutnya jadi Malbi. Oke, kita bongkar ya. Oh ya, ini nasi kebulinya bukan nasi kebuli yang kayak di Arab gitu ya. Jadi ini emang udah resep olahan di Palembang. Kita biasa emang sebut nasi kebuli juga sih. Nasi minyak kan aslinya ya. Tahu kalau di Palembang sebutnya nasi kebuli juga sih. Kita coba guys. Ini oke, cobain dulu. Kita coba guys. Mantap. Ini perpaduan mie-nya sama daging ayamnya pas banget. Ada acar. Kita coba daging ayamnya. Malbi ini, Malbi. Empuk nggak? Empuk banget. Empuk banget. Manisnya? Manisnya pas. Porsinya yang kurang. Oh iya, ini sebenarnya gue sudah lama gak makan nasi. Entah lama karena gak makan nasi atau gimana, tapi ini enak banget. Emang enak. Emang nasi itu enak banget. Suapan terakhir guys. Enak banget, ini enak banget. Ini enteng, tapi enak. Enteng tapi enak. Suapan terakhir. Perfecto. Oh ya, buat yang mau. Oh, dia jualan apa enggak ya? Ntar coba cek aja deh di bawah. Bakal jualan kayaknya. Bakal dijual. Ayo udah. Nanti cek di bawah ya. Oke.